DPD LDI Lamongan mengadakan pembinaan mental dan spiritual pesilat Persinas Asad di Aula Al-Karim Sugio pada Kamis 15 Desember 2022. Kegiatan yang diikuti 300 pesilat Persinas Asad sekabupaten Lamongan itu sebagai tindak lanjut MOU antara LDI dengan Persinas Asad. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Lamongan Yuhronur Effendi mengatakan, dengan pembinaan mental dan spiritual pesilat Persinas Asad bisa menjadikan warganya mantap dan sehat. Ia mengajak untuk bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dan jangan sampai diadu domba untuk melakukan pengrusakan fasilitas umum maupun harta benda milik orang lain. Asad ini menjadi di depan, ya, menjadi di depan sebagai penengah, ya, menjadi apa, motor, menjadi teladan, ya, sehingga mereka bisa mencegah bahkan menyelesaikan seluruh konflik-konflik antar perguruan yang kadang-kadang itu diakibatkan oleh hal-hal yang sepele, sehingga tidak meluas, sehingga tidak menjadi persoalan sosial di Kabupaten Lamongan ini. Sementara itu, pengasuh Ponpes Al-Ubaidah Kertosono Habib Ubaidillah Al-Hasani dalam tausiahnya mengatakan, Persinas Asad mampu mencetak atlet berprestasi, sekaligus mampu membentuk pesilat yang alim fakih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Bahwa Persinas Asad ini tidak hanya mencetak atlet yang profesional, tapi juga yang tidak hanya sekedar profesional, tapi juga religius. Apa yang sudah dicapai selama ini, baik prestasi maupun dari sisi yang lain, yang tadi sampaikan, yang jelas punya akhlakul karimah, nah ini perlu dipertahankan dan perlu dikembangkan. Sehingga paling tidak untuk manfaat untuk diri sendiri, untuk Persinas Asad sendiri, nah juga bisa manfaat untuk perguruan-perguruan silat yang lainnya, tentunya secara umum adalah untuk bangsa dan negara dan agama. Ia menambahkan, apa yang sudah dicapai Persinas Asad saat ini perlu dipertahankan dan dikembangkan, sehingga bisa bermanfaat bagi Persinas Asad maupun sesama perguruan pencak silat, terutama berguna bagi bangsa dan negara. Turut hadir dalam acara itu Ketua DPD LDI Lamongan, Kyai Haji Agus Yudi, Ketua Persinas Asad Lamongan Muhammad Dawud, dan Ketua IPSI Lamongan Derby Kurniawan. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.